Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang pergantian tahun ini kita kumpul-kumpul makan-makan. Kelakar biar sehat, kelakar kupong, biar tahun 2023 yang kupong terisi. Jadi kita harus diawali dengan kelakar kupong dulu. Ini kita sekarang di mana nih? Pecitam. Siko Masjid Melata Lalu. Ini kita berhenti di masjid. Hari ini cuaca agak gelap di atas, tapi di bawah lumerpak. Jalan dilaporkan dalam kondisi lengang. Batang-batang kiri kanan belum goyang-goyang, belum ada angin. Semalam ini ribut ya mereka. Dua hari yang lalu di Pangkalalang terdengar suara petir. Katanya bagas sore. Namanya Kampung Batu Hitam. Batu Hitam ini kalau di daerah lautnya ada situs Batu Hitam. Nah, situs kapal tenggelam yang membuktikan dulu dilintas dari pelayaran-pelayaran, terutama kapal dari Dinasti Tang atau orang lebih mengenal Tang Kargo. Nah, sekarang desa Batu Hitam ini jadi desa wisata. Ini desa wisata yang dikembangkan secara kolektif oleh masyarakat dengan memadukan agrowisata, tanaman-tanaman, hortikultura dapat dipanen, kemudian ada tradisi masyarakat. Nah, sekarang kaca dalam kondisi yang berair menandakan bahwa hujan mulai turun. Nah, cuaca di akhir tahun ini menurut banyak sumber ini disebut dengan cuaca ekstrim. Nah, apakah cuaca ekstrim ini akan berlaku di Pulau Belitung? Kita melihat daya adaptasi masyarakat menyikapi kondisi hujan ini. Paling enggak jarang pembagian ini membuat jalan ini lengang. Ini jeramba atau jembatan yang baru dibangun menjadi jembatan ikonik di Batu Hitam ini yang menghubungkan desa Batu Hitam dengan desa Tanjung Binga. Perjalanan kita pada pagi ini akan menuju ke destinasi wisata Tanjung Kelayang. Nah, di Tanjung Kelayang ini ada rumah makan yang
takut jangan menu makanan yang umum disajikan di sepanjang pantai kawasan wisata ini, mulai dari Tanjung Binga, Tanjung Layang, Tanjung Tinggi. Nah, tiga wilayah ini merupakan kawasan strategis pariwisata. Ini yang kita lalui ini adalah koridor pariwisata yang menghubungkan Tanjung Padan dengan kawasan strategis pariwisata. Ini Tugu Snow Hiker, tempat snow berunggul-unggulan. Namanya anu ini, Durit. Ayalah sampai Tanjung Binga. Oh iya nih. Assalamualaikum. Nih kapal Mali Kundang. Gimana? Ini pelangguran ya, paling tinggi. Saat angin bertiup kencang seperti ini, yang ada di dasar laut menyeruak ke atas, digiring ke tepi, rumput-rumput tanaman laut yang gampang digoyang, digoyahkan angin, digiring menuju pantai. Dan kondisi pantai akan seperti ini. Nanti pada saat laut tenang, kondisi pantai ini kembali berpasir putih. Renggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip.